Pemirsa jemaah haji asal Kabupaten Oki, Sumatera Selatan dikabarkan hilang di Tanah Suci Mekah dan hingga kini belum juga ditemukan. Keluarga korban histeris saat mendapat kabar hilangnya orang tua mereka. Idun, salah satu jemaah haji asal Kabupaten Oki dari Desa Sukadharma, Kecamatan Jejawi, Sumatera Selatan, dinyatakan hilang di Tanah Suci Mekah saat menunaikan ibadah haji. Pria 85 tahun ini dikabarkan hilang usai melaksanakan wukuf di Arafah dan terpisah dari rombongan. Hingga kini Idun juga ditemukan dan masih dalam pencarian. Keluarga korban terkejut dan resah setelah mendapat kabar jika orang tuanya hilang di Tanah Suci. Apalagi mengingat umur orang tuanya yang sudah sangat lanjut. Korban mendaftar haji sejak tahun 2014 silam. Saat ini keluarga hanya bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kembali orang tuanya dengan keluarga. Kami minta harap, minta bantulah, hilangnya tolong supaya mamano usahanya ketemu, enggak tahu sehat dengan tidaknya, pasti minta kabari pasti hilangnya itu. Keluarga korban berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tuanya yang hilang hingga bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, Anyus melaporkan.